Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan dari stasiun Purwosari. Udah lama nggak naik kereta dari sini. Dan terakhir, coba kapan ya naik Batara Kresna. Jadi mau naik Batara Kresna. Batara Kresna ini adalah kereta lokal yang melayani rute dari stasiun Purwosari ke Wonogiri. Yuk kita masuk ke dalam stasiun dan nanti mungkin di sana hunting beberapa kereta yang melesat melintas langsung atau juga KRL sebelum nanti saya naik ke Batara Kresna sampai stasiun Solo Kota. Tonton terus videonya sampai selesai. Stasiun Purwosari 98 meter di atas permukaan laut, sudah beli nih tiketnya. Aduh, lucu juga sih. Pembeliannya harus on the spot langsung. Masuknya lewat mana? Lewat situ mungkin. Nanti saya nangkring di situ nunggu kereta jarak jauh dan KRL, setelah itu naik KA Batara Kresna. Saya ingin tahu rangkaiannya sama atau udah berubah nih. Udah kereta masuk lagi ke Alogawa nih. Kereta api Logawa menurut saya ini adalah kereta mahal ya. Mahal. Pernah naik satu kali dan rasanya nggak perlu lagi ya. Logawa ini terdiri dari kereta eksekutif lagi, kereta kelas bisnis dan ekonomi, non subsidi. Akhirnya kereta Batara Kresna. Wih, kinclong, wih. Kinclong, kinclong. Kinclong ini. Rail bus Batara Kresna sudah tersedia di jalur 1. Udah lama nggak naik kereta ini ya, udah kinclong lagi sekarang. Tapi Batara Kresna berangkat dari stasiun Purwosari menuju stasiun Solo Kota hingga tujuan akhir Pasar Nguter. Tuh. Ada lokwap jalan darah. Thank you.
Kereta Batara Kresna sampai juga di stasiun Solo Kota. Rail bus yang sampai saat ini masih ada di Indonesia dan masih beroperasi. Rail bus Batara Kresna. Berangkat lagi nih. Kereta Batara Kresna berangkat, rail bus Batara Kresna berangkat menuju tujuan akhir stasiun Pasar Nguter untuk saat ini. Dadah. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika videonya kurang maksimal. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.